tuh akan berubah, Ci, sebentar lagi. Dan aku gak sabar banget untuk telepon Dennis. Berarti anak muda itu adalah anak dari Udin dan Rina. Mas, kalau kamu masih berpikir aku tuh yang nyedetin kamu, kamu gak usah lagi minta-minta ketemu lagi sama aku. Suci? Pak, saya kenal sama perempuan tadi. Kasihan dia, Pak. Dia itu perempuan malang. Saya rasa dia ditinggalin suaminya. Makanya dia bekerja. Padahal kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan lagi. Tapi Bapak kok juga tega sih? Orang hamil kayak gitu disuruh kerja di tempat kayak gini. Maafkan saya, Pak. Saya tidak bermaksud untuk memperkerjakan wanita hamil itu. Habisnya dia memohon-mohon sama saya, Pak Dennis. Saya kasihan sama dia, Pak. Dia butuh makan untuk dia dan bayinya. Pak, dia orang yang gak mampu. Dan saya berencana untuk membantu dia. Ini, Pak. Ngapain sih pakai ngasih uang segala? Sialan. Aku harus ngelakuin sesuatu. Bapak tolong kasih ke dia. Tapi saya juga minta tolong, Pak. Jangan bilang ini dari saya. Baik, Pak. Permisi. Ya, Pak. Mari, Pak. Silakan. Sini. Balik ke ruangnya. Kamu dengerin saya ya. Kamu nggak boleh bayar upah ke orang yang bawa perempuan tadi. Kalau kamu sampai kasih, saya pecat kamu. Baik, Bu. Baik. Yaudah. Ini uang buat kamu. Tapi ingat, pecat mereka. Baik, Bu. Saya akan pecat mereka. Pegang. Gimana ini? Bukan begitu. Ini sesuai dengan kebijakan yang ada di rumah sakit ini. Aturannya, Bapak harus membayar uang muka untuk perawatan istri Bapak di sini. Iya, Mbak, saya ngerti. Tapi saat ini saya lagi nggak punya uang, Mbak. Mbak, saya mohon supaya pihak rumah sakit mau menangani pasien itu terlebih dahulu. Malam ini saya janji, saya akan membayar semua biaya. Wan, udah lawan, kita pulang aja. Aku udah nggak apa-apa kok. Suci, lebih baik kamu istirahat di situ dulu ya. Kamu tiduran. Saya mau ngomong dulu sebentar. Mbak! Mbak, saya mohon, Mbak. Saya mohon berikan saya waktu. Saya janji. Saya akan melunasi semua biaya pengobatannya. Saya Wan. Wan, enggak lah, Wan. Lebih baik kita pulang. Kita kan enggak punya uang. Ci, pokoknya kamu harus diperiksa. Aku janji. Aku akan bawa uang untuk pengobatan kamu. Dapat uang itu dari mana, Wan? Aku mau bekerja di tempat tadi, Ci. Aku akan bekerja seharian penuh. Terus aku akan bawa uang, Ci. Ci, biar aku yang ngomong sama dokter ya. Mereka pasti ngerti kok. Pokoknya kamu istirahat dan kamu harus tunggu sini.
Dokter, dok. Sebentar, Kaji. Dok, saya mohon kemurahan hati dokter. Tolong mengerti kondisi saya, dok. Ya sudah, saya ngerti kok. Suster. Ya, dok. Tolong bawa keluarga bapak ini ke ruang periksa. Ya, baik. Terima kasih ya, dok. Terima kasih. Cici, kamu tinggal di sini dulu ya. Aku janji. Aku akan bawa uang ke sini untuk membiayai semua pengobatan kamu. Maafin aku ya. Tadinya aku datang ke sini untuk nyari ibu. Tapi aku yakin kalau ibu tahu yang aku lakukan sekarang, ibu pasti akan sangat bangga sama aku. Pasti Dennis lagi mikirin Suci. Apa aku salah ya bikin Dennis lihat Suci menderita? Kayaknya gara-gara lihat Suci sama anak ibu Rina itu, Dennis jadi begini. Harusnya ketemu Rina. Nis, aduh aku lupa banget deh Nis. Papa tadi nelfon aku Nis, dan dia janji mau ngasih aku obat yang dia beli dari luar negeri. Jadi aku harus ketemu papa nih sekarang. Ya udah, gue ntar lo ke bokap lo ya. Nggak usah lah Nis, kamu kan harus ke kantor. Nanti kerjaan kamu jadi keteteran lagi gara-gara nganterin aku. Ya? Oke deh. Hati-hati, Ma. Apa yang harus gue lakuin? Gue harus ke rumah sakit. Iya. Mendingan sekarang gue harus temui Suci dulu. Halo. Dan. Handphone lu susah banget sih dihubunginnya. Ada apa, Mas? Enggak, gue mau ngasih tahu sama lo kalau gue udah tahu di mana Suci berada. Oh iya? Kapan lo tahu, Mas? Dari semalam. Kok lo baru kasih tau gue sekarang? Sebenarnya Suci nggak pengen kalau gue ngomong apapun soal dia sama lo, Den. Harusnya lo nggak usah ngomong ke gue dong. Tadi juga gue udah liat Suci kok. Sekarang dia kerja di bangunan. Dan tadi dia pingsan. Apa? Jadi sekarang lo sama Suci kan? Lo nolongin dia kan, Den? Enggak. Pacar barunya yang nolong. Dan sekarang dia ada di rumah sakit. Terus lu? Lu diem aja? Lu gak bantuin dia? Lu gak nolongin dia? Lu gak peduli sama bayi lu? Mas, tolong ya. Gak usah ikut campur urusan rumah tangga gue sama Suci. Lu itu egois banget. Lu gak simpati sama dia karena lu selalu nyalain dia kan? Amelia berhasil membuat hubungan Dennis dan Suci semakin renggang. Seandainya aku bisa bantu Suci dan ngebongkar semua kebusukan Amelia sial itu.
Mendingan gue gak usah lihat Suci sekali. Pak. Kamu kok lama banget sih sampainya? Tadi aku habis ngeliat Suci, Pak. Dan aku habis ngeliat kejadian yang sangat penting di lokasi pembangunan gedung. Ya sudah, kita lihat Rina dulu. Jangan takut sama saya ya. Saya gak akan nyakitin ibu. Saya butuh bantuan dan dukungan dari ibu. Di mana suami saya? Suami saya di mana? Saya akan kasih tahu semuanya ke ibu. Tapi itu kalau ibu mau kerjasama dengan saya. Dan kerjasamanya adalah ibu gak boleh bilang yang sebenarnya kalau saya telah memalsukan hasil tes ibu yang menunjukkan kalau saya itu sakit kanker. Enggak. Mbak bohong. Saya ingin ketemu dengan suami saya dulu, Mbak. Ini sekarang diminum dulu ya obatnya ya. Enggak. Saya enggak butuh obat lagi. Saya udah mau mati. Ibu tuh sebenarnya maunya apa sih? Kalau ibu mau ketemu sama suami ibu, ya ibu harus tetap hidup. Dengar ya, Bu. Saya akan bawa suami ibu ke sini kalau ibu minum obat ini dulu. Saya enggak percaya sama Mbak. Pada akhirnya pun Mbak akan membunuh saya. Jadi percuma saya minum obat. Bu, denger ya. Saya butuh ibu tuh hidup-hidup sekarang. Nanti setelah ini semua selesai, saya janji, saya akan bawa suami ibu kesini. Kamu pastiin ya, ibu Rina ini tetap hidup selama yang aku mau. Baik, Bos Putri. Permisi, Pak. Pak, saya mau kerja lagi di tempat Bapak. Oh, gak usah. Udah, kamu pergi aja sana. Pak, saya mohon, izinkan saya untuk kembali bekerja. Kamu tuh kerja udah gak disiplin. Siapa yang suruh kamu bawa wanita hamil itu ke rumah sakit? Kamu kerja udah gak sesuai dengan ketentuan waktu. Jadi kamu gak akan mendapatkan bayaran. Pak, saya mohon, Pak. Saya mohon Bapak mau membayar upah separuh kerja saya, Pak. Kan saya udah bilang, sesuai dengan peraturan, hanya pekerja yang bekerja sehari penuh yang akan mendapatkan bayaran. Tapi Pak, saya mohon Pak, saya lagi butuh uang Pak. Saya butuh uang untuk mengobati istri saya Pak. Saya mohon Pak. Kamu dengar gak sih omongan saya? Udah kamu pergi sana. Suci butuh perawatan, butuh biaya. Aku akan melakukan apa aja untuk mendapatkan uang untuk biaya perawatan Suci. Bisa membayar biaya rumah sakit ini. Sedangkan aku
Aku merasa kalau aku ini baik-baik aja. Aku harus keluar dari rumah sakit ini. Ya, aku harus pergi dari sini. Di rumah sakit ya. Apa aku sebaiknya minta bantuan Mas Bayu atau enggak ya? Mas Bayu tahu dari mana kalau aku ada di rumah sakit? Dennis yang bilang sama aku. Mbak, jangan coba-coba lari kayak gini lagi ya. Kita ngerawat Mbak di sini karena dokter menyuruh kami seperti itu. Jadi Mbak harus membayar uang rumah sakit sebelum pergi dari sini. Suci, kamu lagi ada masalah. Tapi kenapa sih kamu gak mau ngomong sama aku? Aku kesana sekarang. Mas Bayu, Mas Bayu, halo? Aku gak boleh kasih tahu Suci kalau malam ini malam pertunangan aku dan Ita. Waduh, mestinya kan kita sabar dong nungguin mereka datang ke sana. Ah. Dika, Mas Bayu mana? Mas Bayu, Mas. Ini Nyonya datang nih. Mas, ini aku tadi beliin kemeja buat kamu. Aku sengaja pilih warna ini supaya nanti kita kelihatan serasi. Ini untuk pertunangan kita, Mas. Kamu coba dulu ya. Makasih Ani, tapi aku harus pergi sekarang. Ada urusan yang sangat penting yang harus aku selesaikan. Maaf ya. Dika. Dita, jadi malam ini kamu tunangan sama Bayu. Gimana persiapannya? Semuanya baik. Aku kesini mau nemuin Mas Bayu. Setelah itu aku mau pergi untuk menemui sepupu aku. Aku mau ngundang mereka supaya menghormatin mereka aja. Terus, Suci kamu undang juga? Ya iyalah. Abis dari rumah saudara aku mau jemput dia. Dita, kalau menurut aku ya, Suci tuh gak perlu kamu undang. Nanti lihat aja. Yang ada tuh dia bakal ngancurin acara kamu, Nit. Dennis itu masih benci banget sama dia. Kamu tahu nggak sih, Bayu itu dulu pernah tunangan sama dia. Mereka nggak kasih tau kamu nih. Lebih baik kamu tanya sendiri sama Bayu ya. Suci dirawat di mana ya, suster? Di sana, Bapak. Makasih, suster. Mas Bayu. Ci, aku udah bayar biaya pengobatan kamu di sini. Dan sekarang aku bawa kamu pergi ya. Mas Bayu, terima kasih ya. Ini obat-obatan sama vitamin buat kamu. Suster bilang sama aku kalau kamu gak jaga kesehatan. Makanya aku beliin obat-obatan ini sama kamu. Mas Bayu. Udahlah Suci, sekarang kita pergi dari sini.
gimana aku bisa dapat duit buat Suci? Mana mungkin aku kembali ke sana dengan tangan kosong. Suci, aku bilang sama Nita dan keluarganya kalau keluargaku lagi ada masalah. Soalnya salah satu keluarga aku ada yang menghilang. Jadi aku putusin untuk menunda pertunangan. Aku gak setuju. Ya, tapi setelah aku bertemu sama kamu dan kamu bilang kalau aku harus segera bertunangan, jadi aku ngelakuin itu. Tapi ada satu syarat. Kamu harus datang di acara pertunangan aku. Aku gak mungkin datang, Mas. Enggak, Suci. Acaranya bukan di rumah, tapi di hotel. Dan aku mengundang kamu. Ya, kalau kamu mau datang, baru aku mau tunangan. Alhamdulillah. Ya Allah, Engkau telah mengirimkan bantuan untuk orang sebaik Suci. Iwan? Ya ampun, Wan, kamu kenapa? Aku gak apa-apa, Koci. Maafin aku ya, Ci. Aku udah gagal. Kamu gak gagal, Wan. Justru aku yang berterima kasih atas usaha kamu. Wan, Tuhan telah mengirim Mas Bayu untuk bantu aku. Mas Bayu, terima kasih banyak ya. Oh ya, Suci. Jangan lupa ya, kamu harus datang di acara pertunangan aku malam ini. Kalau gitu aku harus pergi. Aku buru-buru. Aku harus menyiapkan acara pertunangan aku. Mami. Mami udah benar-benar yakin sama penampilan Mami? Tumben banget sih lu pakai merhatiin penampilan gue. Emang gue cakep deh dandan begini? Hai Mami, bukan begitu maksud Eke. Ini kan acaranya di hotel. Jadi jangan sampai Mami tuh penampilannya tuh menampakkan aslinya Mami. Maksud lu apa? Gue dandanan begini kampungan gitu. Nggak layak ngehadirin di hotel, begitu? Lu jangan salah, ini pakaian tradisional Indonesia. Jangan kata di hotel, di bulan masih diterima. Lu aja sirik. Gua kan kalau dandan begini 10 tahun lebih muda, ya kan? Ya kan? Oma, tadi saya bertemu sama Suci dan saya udah mengundang Suci di acara pesta pertunangan saya. Bayu hebat banget deh, cucu Oma yang paling TOPBGT top banget. Wah, ngerti banget perasaan Oma. Jadi Suci ntar datang ke sini nih? Iya Oma. Bayu, Suci datang sebagai tamu undangan. Terserah ada yang suka atau enggak. Bayu, Mami keberatan. Saya belum selesai ngomong nih. Saya nggak akan mau datang di acara pertunangan itu kalau ada yang coba-coba mencegah Suci datang ke sana. Ya mungkin kalian lupa kalau Suci salah satu bagian dari keluarga ini. Tapi saya enggak. Tuh kamu lihat sendiri kan, Nit. Bayu itu masih ada perasaan sama Suci. Ada sayuran kok, aku masak buat kamu ya.
Maafin aku ya, Ci. Aku gak bisa buat banyak buat kamu. Harusnya aku yang bicara seperti itu, kan? Gara-gara aku, kamu gak jadi cari ibu kamu. Ci, kok kamu nangis? Jangan nangis terus, ketawa. Wen, kamu ambil ini ya, kamu jual. Pasti kamu bakal dapat uang. Ini adalah satu-satunya benda yang bisa nyatuin kamu sama Dennis. Dengan handphone ini, kamu bisa kembali kehidupan kamu yang bahagia seperti dulu lagi. Kita gak boleh jual handphone ini. Punya harapan lagi sama Mas Dennis, Wan. Ci, malam ini juga kamu harus datang ke pestanya Mas Bayu. Enggak, Wan. Aku bohong sama Mas Bayu. Aku gak bakal datang. Enggak, Ci. Justru ini kesempatan kamu. Aku gak akan ngelewatin kesempatan ini. Aku sendiri yang akan ngantriin kamu. Wan, aku gak bisa. Kamu bisa baikan lagi sama Dennis. Kamu tahu sendiri, kan? Aku ini lebih keras kepala dibanding kamu. Kalau aku bilang, aku akan ngantikin kamu, maka aku akan ngantikin kamu, Ci. Mas Bayu, Mas Bayu nungguin Kak Suci. Iya, udah kamu kesana, Gi. Hei, kan habis mikir. Kenapa sih Bayu susah-susah banget mikirin Suci kamu kemari-kemari? Padahal dia tuh tunangannya sama Nita, bukan sama Suci kamu kemari-kemari. Eh, Anet, lu tuh kalau ngomong asal ngejeplak aja. Lu denger nggak tadi si Bayu ngomong dia nggak akan mulain tunangan kalau si Suci belum datang? Hai, Mami. Mami yang nggak ngerti. Maksud Eka itu, ngapain juga Bayu pusing-pusing mikirin kedatangannya Suci kamu kemari-kemari? Lu tuh net ya, dari dulu nggak pernah lu ngakuin keberadaan si Suci. Kenapa sih? Lu gak bisa pungkiri, Net. Apapun ceritanya, si Suci itu tetap mantu lu. Lu mau ngomong kemana-mana juga orang pasti bilang si Suci itu bininya Dennis. Eh, Eka capek sama saya, Mami. Aku tahu, Miss. Pasti kamu gak suka ya Bayu ngundang Suci kesini. Sebenarnya gue senang kalau Suci datang. Pasti nanti dia datang sama pacar barunya itu deh. Jaga ya. Jangan sampai perempuan ini, lihat nih. Jangan sampai perempuan ini masuk ya. Yep. Dan jangan lupa bilang kalau kalian itu suruhannya Dennis. Ingat itu. Yep. Ini pegang. Liatin. Ini akan mencegah Suci masuk ke acara pesta untuk sementara waktu. Sampai aku buat gak sementara lagi, tapi untuk selamanya. Bayu, apa sudah bisa dimulai acara pertunangannya? Maaf Tante, saya harus menunggu Suci. Bayu, sebaiknya dimulai acaranya, Yu. Ingat waktunya, ini udah malam. Enggak, Pi. Saya harus menunggu Suci. Bener banget tuh, Bayu. Oma juga masih nungguin Suci. Jangan dimulain dulu dah. Kita udah
punya uang lagi untuk persediaan besok. Udahlah, Ci. Urusan besok tuh gampang. Uang masih bisa dicari kok. Yang penting sekarang, kamu harus ketemu sama Dennis. Ci, ini kesempatan kamu untuk menjelaskan semuanya sama Dennis. Biar kamu sama Dennis gak salah paham lagi. Ayolah, Ci. Nita, kamu harus keluar sekarang. Supaya acaranya segera dimulai, Nit. Iya, Nit. Acaranya harus segera dimulai. Semua sudah siap. Tinggal tunggu dimulai. Terus sih gimana? Kalau kamu duduk di sini terus, Nit, kamu gak akan jadi tunangan malam ini. Ci, lebih baik kamu masuk sendirian ya. Soalnya kalau aku masuk, mereka semakin salah paham sama aku. Lebih baik aku tunggu di sini ya, Ci. Saya bilang tunggu dulu. Bayu, kita harus mulai acaranya, yuk. Suci pasti terlambat datang. Papi minta jangan dihentikan acaranya, ya. Eh, kamu nggak boleh masuk. Tapi saya diundang, saya temannya Nita. Pak Dennis yang menyuruh kami untuk tidak mengizinkan kamu masuk. Ya. Kenapa kamu gak masuk? Ada dua pengawal yang melarang aku masuk. Dan mereka suruhan Mas Dennis. Tega banget dia gak ngebiarin masuk. Yaudah, aku sendiri yang akan masuk, Ci. Wan, udah lah, Wan. Kita gak usah masuk, kita pulang aja ya. Enggak, Ci. Aku akan masuk. Dan aku akan ketemu sama Dennis. Wan, udah lah, Wan. Kamu gak boleh masuk. Saya harus ketemu sama Dennis. Saya bilang kamu jangan masuk. Saya harus ketemu sama Dennis. Tunggu. Misi, Mas. Yang namanya Pak Dennis yang mana ya? Itu dia.
Aku Iwan. Gue tahu siapa lo. Aku pengen ngomong sama kamu. Sekarang ikut aku juga. Eh, gue gak mau ada urusan sama lo. Dennis, ini semua demi kebaikan kamu sama Suci. Sebenarnya Suci itu gak pernah. Diam! Lo pergi dari sini. Lo gak diundang di sini. Kenapa kamu gak biarin Suci masuk sih? Kenapa? Kenapa kamu nggak ingin mendengarkan sedikit aja penjelasan dari Suci? Tolong. Tolong kamu luangkan waktu untuk mendengarkan semua penjelasan dari Suci. Hey, ayo, keluar! Apa-apa? Lepasin dia. Lo udah ngebuat gue malu di sini. Aku nggak peduli. Aku nggak peduli karena aku pengen ngomongin sesuatu yang sangat penting demi kebaikan kamu sama Suci. Lepasin, lepasin. Suci, lo emang benar-benar keterlaluan ya? Dennis, kamu udah salah paham. Kamu udah salah sangka. Pikirkan apa yang harusnya kamu pikirin, Miss. Semua udah selesai. Aku gak akan membuktikan apapun lagi. Kalau kamu ingin membuktikan dan ingin tahu yang sebenarnya, kamu buktikan sendiri. Aku gak akan melakukan apapun lagi. Semua udah selesai. Ayo, kita pergi. Kamu, apa yang akan terjadi kalau kamu undang Suci? Acara kamu berantakan kan? Udah lah, Ci. Kita masih punya banyak waktu kok untuk menyelesaikan masalah ini. Udah tahu kalau ini semua akan terjadi.
Dia nampar kamu. Tapi dia gak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang ingin kamu lakukan. Kalau aku jadi Dennis, aku juga akan melakukan hal yang sama. Wan, kenapa kamu bicara seperti itu? Cing, Dennis sangat mencintai kamu. Halo, kenapa dia kalap begitu melihat aku ada di sana? Wan, dia gak akan pernah percaya apa yang aku lakuin buat dia. Yang dia tahu aku ini istri yang gila, egois, yang gak pernah setuju dengan poligami dan ingin menyingkirkan istri yang satunya lagi. Aku udah gak ngerti jalan pikiran dia. Kamu gak boleh terus-terusan tetap tinggal bersama. Kalau kamu tetap tinggal bersama, kamu bisa menderita aja. Kamu gak pantas dapetin ini. Kamu salah, Wan. Satu-satunya yang akan membuat aku kembali ke rumah itu adalah cinta dari Mas Dennis. Semuanya udah hilang, Wan. Semua udah hilang. Gak mau ngeliat lagi muka lo ya. Sekarang gue udah tahu siapa lo sebenarnya.